mesin atau mesin kasir otomatis. Apa itu mesin kasir otomatis atau ATM? Mesin kasir otomatis adalah outlet perbankan elektronik yang memungkinkan customers atau pelanggan untuk menyelesaikan transaksi dasar tanpa bantuan dari perwakilan cabang atau teller. Siapapun yang memiliki kartu kredit atau kartu debit bisa mengakses uang tunai di sebagian besar ATM. ATM yang nyaman memungkinkan. ATM adalah nyaman. Yang memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi swalayan cepat. Ya. Seperti setoran, penarikan tunai, pembayaran tagihan, dan transfer antar akun. Biaya penarikan tunai biasanya dikenakan oleh bank tempat rekening atau akun berada oleh operator ATM atau oleh keduanya. Beberapa atau semua biaya ini dapat dihindari dengan menggunakan ATM yang dioperasikan langsung oleh bank yang memegang rekening. Yeah. ATM dikenal di berbagai belahan dunia sebagai mesin bank otomatis. Yeah. Atau mesin tunai. Takeaways kunci. Mesin kasir otomatis atau ATM adalah outlet perbankan elektronik yang memungkinkan orang untuk menyelesaikan transaksi tanpa pergi ke cabang bank mereka. Beberapa ATM adalah mesin adalah merupakan tunai. Dispenser adalah tunai yang sederhana. Adalah merupakan mesin dispenser tunai sederhana. Ya, terus memungkinkan sedangkan yang lain memungkinkan berbagai transaksi seperti setoran cek, ya, transfer saldo, dan pembayaran tagihan. ATM pertama muncul pada pertengahan hingga akhir 1960-an dan telah berkembang jumlahnya menjadi lebih dari 2 juta di seluruh dunia. ATM saat ini adalah keajaiban teknologi. Banyak yang mampu menerima setoran serta beberapa layanan bank lainnya. Untuk menekan biaya ATM, gunakan ATM yang bermerek bank Anda sesering mungkin. Udah, Pak. Ya, oke, good. Jadi dari atas kita lihat. Dilihat dari tensesnya apa itu? Present atau past atau future? Lihat ini. Is berarti present, ya, sama dengan to be-nya di sini penggunaan present tense, ya. Jadi yang namanya report lebih banyak menggunakan present. Gitu ya. Ini juga present. Ini kalimat yang berpola subject to be complement. Complementnya berupa benda. Ini juga subject to be complement. Complementnya berupa are, ya. Fridge are commonly charged. Oh ya. Lihat dulu setelah to be ternyata ada verb 3. Berarti memang
mana tadi? R charge ya, R charge itu berarti optika. To be plus optika diartikan D ya, dikenai ya. Dikenai atau ditarik ya. Di charge ya. Untuk penarikan cash ya, gimana? Nama Sindi Larasati itu tugasnya kurang.